Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di LK Moto Channel. Channel yang gak henti-hentinya memberikan informasi tentang harga mobil, bus, motor, truk, dan lain-lain. Bagaimana nih kabarnya bosku? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan diberikan kelancaran dalam menjalani kegiatannya setiap hari. Bagi bosku yang belum sholat, bisa di-pause dulu ya videonya. Jangan sampai gara-gara nonton video dari kami membuat Anda lupa akan kewajiban kita. Di video kali ini, kami akan menginformasikan 9 truk Isuzu Elf gas murah dengan harga terendah mulai dari 40 jutaan. Namun sebelum lanjut ke videonya, bantu kami ya dengan cara like, komen, dan subscribe serta tekan tombol loncengnya agar bosku tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Informasi mengenai penjual bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi ya bosku. Yuk bosku simak videonya. Yang pertama ada Isuzu Elf tahun 1995, lokasi Boyolali, dan harga yang ditawarkan 45 juta rupiah. Yang nomor 2 ada Isuzu Elf NKR66 tahun 1997, lokasi Temanggung, dan harga yang ditawarkan 67 juta rupiah. Yang nomor 3 ada Isuzu Elf NKR71 tahun 2005, lokasi Kudus, dan harga yang ditawarkan 85 juta rupiah. Yang nomor 4 ada Isuzu Elf NKR66 tahun 2001, lokasi Ngawi, dan harga yang ditawarkan 89 juta rupiah.
Yang nomor 5 ada Isuzu Elf tahun 2010, lokasi Sragen, dan harga yang ditawarkan 110 juta rupiah. Yang nomor 6 ada Isuzu Elf HD tahun 2010, lokasi Malang, dan harga yang ditawarkan 142 juta rupiah. Yang nomor 7 ada Isuzu Elf HD tahun 2014, lokasi Madiun, dan harga yang ditawarkan 185 juta rupiah. Yang nomor 8 ada Isuzu Elf NMR71 tahun 2018, lokasi Sragen, dan harga yang ditawarkan 315 juta rupiah. Dan yang terakhir ada Isuzu Elf NMR71 tahun 2021, lokasi Karanganyar, dan harga yang ditawarkan 325 juta rupiah. Kami ingatkan kembali ya bosku, kami di sini bukanlah penjual, namun hanya memberikan info harga. Jika Anda berminat, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi untuk bernegosiasi dengan penjualnya.
Jika tidak bisa diklik, berarti sudah laku. Segala bentuk transaksi di luar tanggung jawab kami. Cukup sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.